Warga India mengenal sosok Mithun Chakraborty sebagai idola dan raja disco di Bollywood. Ia juga aktor yang piawai berakting dan menari. Mithun juga dikenal sebagai sosok pahlawan bagi seorang bayi yang 20 tahun lalu dibuang di tempat sampah oleh orang tua kandungnya. Kala itu ketika Mithun tahu ada bayi yang dibuang, ia dan istrinya segera mencari dan mengurus proses adopsi bayi tersebut untuk menjadi anak angkatnya. Bayi tersebut tumbuh menjadi wanita cantik dan sukses di Amerika Serikat bernama Dishani Chakraborty. Dishani kini mendalami seni akting di Akademi Film New York, Amerika Serikat. Ia memulai debut aktingnya di film pendek Holy Smoke tahun 2017. Dishani disebut-sebut ingin berkarir di Bollywood seperti ayahnya. Beberapa tawaran pun telah datang kepadanya. Kita lihat, apakah nasib bakal membawa Dishani menuju kesuksesan di panggung hiburan Bollywood seperti sang ayah Mithun Chakraborty?